Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai sahabat bimbel cendikia. Selamat datang di channel bimbel cendikia. Di video ini, kita akan belajar membaca dan menerjemahkan teks bahasa Inggris dengan judul "A Simple Gift". Kita simak bersama-sama. He wants to get something for his teacher. He has no money, though he gets creative. He goes to his backyard. He looks at his rose bush. He cuts a nice red one. He puts it in a vase. He pours some water in the vase. His gift is complete. Mari kita terjemahkan secara kalimat. A simple gift. Hadiah sederhana. He wants to get something for his teacher. Dia ingin memberikan sesuatu untuk gurunya. He has no money though, meskipun dia tidak memiliki uang. He gets creative. Dia berusaha untuk kreatif. He goes to his backyard. Dia pergi ke taman belakangnya. He looks at his rose bush. Dia melihat kumpulan bunga mawarnya. He cuts a nice red one. Dia memotong dengan baik yang berwarna merah. He puts it in a vase. Dia meletakkannya di sebuah vase. He pours some water in the vase. Dia menuangkan air di dalam vase tersebut. His gift is complete. Hadiahnya telah selesai. Nah, itulah tadi teks bahasa Inggris yang telah kita baca dan telah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.